Itu servis kulkas, bener lo? Hah? Servis kulkas ya? Iya. Oh. Barusan? Iya. Oh itu. Selamat pagi Sobat Joe Project semua. Pagi ini Bang Joe mau nyobain GoPro baru. Baru dimiliki sama gua, brother, sama gua, teman-teman Sobat Joe semuanya. Pengen ngecek, jadi nyobain pakai motor ini. Gimana hasilnya? Kalau misalkan bagus, apa kekurangannya dan apa kelebihannya? Maka ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan pencet tanda loncengnya. Pagi ini ibu gua minta tolong dianterin ke pasar. Jadi sekalian ngecek GoPro, kita anterin dong, dapat pahala, udah gitu dapat manfaatnya. Wah, itu tuh yang mau lewatin jalur melawan arus. Hati-hati buat kalian yang di sini nih yang melawan arus, bahaya. Biasanya kalau dulu ini kan itu disuruh lewat bawah, tapi sekarang ditutup. Jadi kita harus muter jauh memang. Harus muter jauh ke Kota Baru. Biasanya kalau ada yang tali di sini copot-copot, kita masuk ke sana langsung. Tapi kayaknya nggak ada yang copot. Jadi kita harus muter dulu jauh. Cek dulu bisi kameranya mati. Lewat sini aja dah. Ini salah satu jalan bisa cepat buat muter. Tuh, masih kerekam.
bro, kira nggak terekam bro. Kita lewatin Pertamina. Biasanya kan kita nge-vlog pakai mobil. Nah, gue pengen nyobain nge-vlog pakai motor. Gimana rasanya? Kayak vlogger-vlogger motovlog gitu. Ternyata enak juga pakai motor. Sekarang kita udah lewatin tadi nih, ini kan jalur yang nggak bisa balik arah nih. Jadi kita harus lewat muter ke bawah. Macet. Wah, jarak pandangnya pendek banget itu. Ini macet banget ini. Hari Senin sekarang. GoPro, sebenarnya GoPro, cuma gua perhatiin masih seperti baru. Kalau kata abang yang jualnya kemarin, no cacat, no cacat, no minus, no minus, nggak ada minusnya. Kita buktiin bahwa GoPro ini nggak ada minusnya. Amin, jangan ada minusnya lah. Repot, bolak-balik. Mungkin mudah-mudahan ini no masalah. Pagi-pagi tadi gua udah aktifin aplikasi tapi belum ada orderan yang masuk, karena beberapa hari ini memang gua nggak terlalu rajin buat nariknya, nggak terlalu rajin narik penumpang, alias banyak off beberapa hari ini.
ini sekalian kita nyobain motor udah lama nggak dipakai jauh, sekalian ke tempat mama gua. Jalanan dan pencet tombol loncengnya, semoga kalian terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh Combring Hijrah, bukan combring biasa dari Kucrit Snack.